Inilah kisah kami. Hai, nama aku Mizan. Aku punya dua partner yang sangat percaya kepadaku. Sini. Wan. Wan. Besok kemarin PR gak? Yang ini namanya Fahmi. Orangnya mageran. Hobinya rebahan. Ini Wawan. Kerjaannya game mulu. Gak ada kerjaan yang lain. Kami sudah bersama sejak lama. Suka duka sudah kami rasakan bersama. Tapi kami masih tetap bersama. Akan tetapi, hubungan kami kembali diuji. Aku bilang gak kenapa ya. Kalau ada kalian udah tanggung ya. Oke. Ya udah, nanti siang kita jalan-jalan kuy. Kan gak ada PR. Kuy lah. Tapi bilang lu tempat aku mana nih. Yang jelas dulu tujuan kita, jangan nanti berhenti tengah-tengah jalan bahas tempat lagi. Ah. Aman tuh, tenang aja. Oke. Bisa. Ijo lu mau ditama apa tua bisa legend di malam. Oke. Ya, aku lalu ke jelong ya. Oh, boleh. Meet kita dua. Oke. Fit, jalan-jalan kuy. Emang gak apa-apa, nanti kalau ada aku orangnya risih. Ah, tenang aja, mereka pasti mau kok. Yaudah dah, gak apa-apa. Udah, ayo. Guys, aku ngajak Fitra ya. Boleh lah. Semakin ramai, makin seru nih. Wih. Oke, pulang nih langsung kira kita ya. Oh, oke lah. Oke, lah pulang. Oke. Guys, kuy foto-foto. Oh iya. Fit, ayo foto-foto. Gak apa-apa, kalian duluan aja foto-fotonya. Udahlah, ayo. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guys. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Oke. Iwan, bagus sekali Iwan nih gambarnya. Aku izin ke kamar mandi dulu ya. Oke. Halo, Pak. Ya, ada apa? Hah? Apaan? Pindahannya dipercepat. Oh, lusa ya, Pak. Udah ya. Udah, aku pulang sekarang. Besok pelajarannya apa? Guys, aku pulang duluan ya. Ya udah nggak apa-apa, kami juga mau pulang nih. Nggak apa-apa, kalian lanjut aja udah. Is, nggak apa-apa pulang sendiri. Nggak apa-apa, aman tuh. Is, ada yang mau ngomongin nih. Apa emang ya? Besok kalau mandi, dengar si Fitra ngomong sama orang tuanya di telepon. Tadi aku pindah lusa. Serius? Lusa? Iya. Gimana sih? Gimana kalau kita besok semperin dia? Iyalah. Oke. Oke ya. Berarti ini kita pulang siap-siap terus ya. Oke. Yuk, kita pulang. Kami pun terdiam. Tidak kok dapat berkata apa. Iya, woi, kok kosong. Nasi sudah menjadi bubur. Kami sudah terlambat. Kami tidak dapat memberikan perpisahan yang berkesan kepadanya. Kalian ngapain di sini? Jadi gini, kemarin aku dengar teleponan orang tua si, kamu pindahan, dan kami datang sini untuk mencari perpisahan, dan aku dengar tuh si pindahan besok.
Ya, aku memang mau pindah. Terus pindahannya lebih cepat, jadinya hari ini. Terus, ngapain beli lagi? Ada barang yang ketinggalan. Emang pindah di mana? Tuh, di situ. Di kompleks sebelah. Hah?